Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, para Deputi Gubernur, para Asisten Wali Kota, para Dinas, para Biro, para Badan, Pak Inspektur, ya. Hadirin serta rapat yang saya hormati. Pak Gubernur, hari ini rapim kita tidak banyak. Mungkin nanti kita mau dengarkan masukan-masukan dari teman-teman sebelum nanti sore rencananya Bapak akan memberikan pengarahan di ruang Bapeda kepada teman-teman kepala dinas itu. Jadi saya persilahkan untuk yang pertama ini tentang duku atas, ya, tentang sinkronisasi elemen LRT antara Kuningan duku atas, ya. Silakan mungkin Pak Kadis Perhubungan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wakil Kepala Dinas Perhubungan mewakili Kadis Perhubungan izin memaparkan Pak Gubernur yang saya hormati, para Deputi Gubernur, Pak Sekda, para pejabat utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Izin update Pak terkait dengan alignment LRT di kawasan Duku Atas. Kami laporkan bahwa sudah beberapa kali dilaksanakan rapat koordinasi bersama Menko Maritim antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian Perhubungan dan pelaksana pembangunan LRT Jabodetabek, bahwa ada dua alternatif, Pak, berdasarkan pembahasan tersebut. Yang alternatif pertama, LRT Jabodetabek dan LRT Jakarta terintegrasi di stasiun Setiabudi Sentral dan diteruskan menuju stasiun Duku Atas oleh LRT Jakarta dengan konsep urban railway. Sementara alternatif dua, ada dua poin yang karena semuanya berpedoman pada konsistensi headway, Pak, di mana LRT Jabodetabek mengusulkan headway setiap rangkaiannya adalah dengan jeda waktu 3 menit, sehingga dibutuhkan penyesuaian prasarana, sarana, dan pola operasi. Alternatif 2B, LRT Jabodetabek dan LRT Jakarta terintegrasi di stasiun Duku Atas melalui sharing track dengan menyiapkan struktur jalur layang dan stasiun yang nantinya dapat difungsikan dibangun double-double track apabila ridership demand-nya menjadi tinggi, Pak. Karena sama-sama berpedoman kepada ridership dan headway, memang disepakati untuk tahap pertama ini kita akan menggunakan sharing track yang memungkinkan mengakomodir double-double track, Pak. Ini juga sejalan dengan rekomendasi lanjut. Ini kelebihan dan kekurangan di antara dua alternatif yang diusulkan tadi, antara yang terintegrasi di stasiun Setiabudi Sentral atau sharing track sampai dengan di stasiun Duku Atasnya. Lanjut. Izin Pak Gubernur, ini hasil rapat di Kemenko Kemaritiman tertanggal 25 September 2017 bahwa dari alternatif 1 dan 2 tadi yang dipilih adalah alternatif 2B, Pak, di mana kita akan melaksanakan sharing track bersama dengan LRT Jabodetabek. Hanya saja memang apabila nantinya headway dan ridership-nya tidak bisa tercapai, maka konsepnya baru dikembangkan menjadi double-double track. Ini yang keputusan di poin pertama, dan yang perlu menjadi fokus perhatian kita semua bahwa dalam rapat tersebut juga direkomendasikan terkait dengan bahwa pengembangan LRT Jabodetabek akan difokuskan kepada perpanjangan jalur dari Cibubur ke Bogor, karena demand penumpang dari jalur tersebut juga masih sangat tinggi sebagai alternatif untuk kereta komuter lain. Nah, sementara yang di dalam Jakarta nanti akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana sebisa mungkin tidak menjadi beban APBD maupun APBN. Ini kondisi existing yang ada di sekitar kawasan
Duku Atas, Pak. Lanjut. Lanjut. Ini yang kereta bandara. Ini yang kereta budi. Nanti rencana ini stasiun setiap kita Duku Atas jadi setiap budi sentral di Duku Atas. Iya. Ini terus-terus lanjut. Ini lanjut. Ini alternatif satu. Nah ini Pak. Jadi sharing tracknya yang hijau ini Pak. Sini akan jadi satu stasiun integrasi dari LRT Bodebek dan LRT Jakpro. Demikian Pak Gubernur yang bisa kami update. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LRT ada di sini? LRT Nasional. Ada? LRT Nasional. Saya tanya dulu nih sebelum itu. Itu kaitannya dengan Jakarta Monorail bagaimana? Sudah selesai belum? Baik, mohon izin Pak Gubernur. Mohon maaf ini Pak Dirut tidak bisa hadir. Terkait dengan X Monorail ini Pak, ini sedang pembahasan dengan BPKP dan Datun. Dan dalam minggu ini kami segera bongkar Pak. Kita sudah mulai bongkar, sudah mulai kita pagarin semua. Dan mulai minggu ini kita sudah diinstruksikan untuk mulai dibongkar yang X Monorail. Masih Pak. Kalau dengan Jakarta Monorail sudah enggak ada masalah karena putusan pengadilan sudah ingkrah itu diputuskan bahwa aset itu adalah milik adikarya. Jadi asetnya adalah milik adikarya dan itu sudah ingkrah, Pak. Jadi yang jadi masalah di internal kami karena itu menjadi aset, bagaimana menghapus aset kami. Itu, Pak. Nah, makanya ini kami perlu ada legal opinion dari Datun, dari BPKP, bahkan kami konsultasi juga dengan BPK terkait dengan ini. Makasih, Pak. Siap. Siap, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi pembangunan ini jangan sampai nanti ada persoalan dengan pihak lain gitu loh, Pak. Ya. Harus dipastikan dulu Pak ini Pak, bang ada masalah dengan pihak lain. Ada Pak, ada Pak. Izin Pak. Bu Yayan, ini terkait dengan MOU antara Pemda DKI dengan Jakarta Monorail, ya. Itu nasibnya seperti apa ya? Itu. Jadi gini Pak, mungkin adikarya betul bahwa ingkrahnya sudah hak itu kembali kepada adikarya Pak. Cuma memang yang itu hak aset Pak, fisik Pak. Yang diklaim oleh PT Jakarta Monorail sesungguhnya adalah hak izin penggunaan ruangnya Pak. Ya, trasenya. Jadi dia merasa dia masih punya hak di situ walaupun asetnya sudah dikembalikan kepada adikarya. Mungkin hukum harus hati-hati Pak karena ini bisa saja begitu dibongkar dia malah klaim lagi gitu. Cuma sampai depan gedung KPK Pak yang keluar dari kita. Depan gedung KPK Pak baru. Jadi sebelum waduk Pak. Belum Pak. Belum Pak. Mohon izin pimpinan. Jadi trase untuk LRT Jabodetabek sebenarnya sudah ada untuk tiga lintas layanan
termasuk yang Cawang sampai dengan dua atas, itu yang mengeluarkan Kementerian Perhubungan waktu itu. Tetapi dari Pak Dirjen terakhir kemarin sudah minta perubahan trase terkait dengan awalnya menggunakan eks monorail, Pak. Terus sekarang kan sudah diputuskan di Rapim sebelumnya menggunakan di tengah, sehingga minta ada perubahan. Nah, perubahan ini sekaligus sebenarnya sekaligus sampai yang perubahan yang di Duku Atas. Jadi Cawang sampai dengan Duku Atas terkait sinkronisasi dengan Jakpro. Gitu, Pak. Jadi ini proses perubahan trase dari Cawang Duku Atas. Jadi sekaligus yang kemarin menggunakan eks monorail dirubah menjadi di median. Itu, Pak. Masih, Pak. Jadi kalau memang yang dibahas di Menko Kemaritiman, Pak, dengan pilihan 1, 2, dan 3, Bang Ali, bahwa kita akan track sharing. Rasanya memang yang paling baik mestinya adalah track sharing gitu, Pak. Kelihatan sekali kita sangat bodoh kalau kita membangun double-double track di situ, Pak. Saya ingat waktu monorail membahas mengenai Duku Atas, itu salah satu yang kita tentang, bukan kita, bahkan Kemen PUPR mengatakan bahwa ada isu lingkungan di situ, Pak, karena penampang basahnya terganggu dengan kolom-kolom dia. Yang kedua juga, kita tahu akan ada 6 ruas jalan tol di atas itu, yang juga kolomnya ada di situ. Jadi saya tidak membayangkan kalau keputusannya lah bikin double-double track sebetulnya. Oke, namun yang mungkin perlu diperhatikan begini, Pak Gubernur, bahwa Adikarya membangun, Jakpro juga membangun, tapi ada perbedaan yang juga cukup signifikan, Pak, yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai lebar gerbong yang berbeda ini, menurut saya akan mengganggu emplacement-nya, Pak. Kalau Bapak kelihatannya pakai gerbong yang agak lebih lebar dari kami. Kami punya cuma 2,65. Rasanya Bapak pakai 2,9 kalau nggak salah. Sudah disamakan. Ya, tolong dicek. Pak Alan, betul nggak sama? Stated yang keras, yang benar. Biar semuanya dengar bahwa udah sama. Gitu. 2,95. Bapak 2,65. Oke, karena yang kemarin saya dengar masih 2,9, Pak. Oke, yang kedua, Pak, kami masih menggunakan tidak CBTC, Pak. Oleh sebab itu, kami minta teman-teman di Jakpro untuk segera melakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di Bapak. Bapak kan CBTC, Pak. Kalau kita track sharing, Bapak CBTC kami tidak, tetap aja mungkin kita nggak nyambung gitu, Pak. Nggak bisa masuk. Tapi yang kedua gini, Pak, mohon barangkali Bapak kan baru sampai KPK, Pak, ya, depan KPK. Barangkali juga teman-teman masih belum tuntas di velodrome, ya. Mungkin lanjut ke Duku Atas di titik mana, Pak, supaya wesselnya nyambung, Pak. Jadi jangan berpikir bahwa kita hanya perpindahan penumpang gitu loh, Pak, integrasinya. Tapi kereta dari masing-masing bisa masuk sampai ke Duku Atas. Untuk itu wesselnya sangat penting, Pak, desain daripada wessel. Ini kebetulan di Jakpro teman-teman ini sedang dibantu oleh Korea yang melakukan feasibility study, Pak. Tapi saya belum melihat mereka memperhitungkan kereta Bapak masuk ke Duku Atas. Nah, ini yang saya minta dirubah, dan kemudian juga memperhitungkan demand yang juga sesuai dengan masuknya Duku Atas ke Cawang dan lain sebagainya. Mau nanti, Pak, dari Adikarya bisa bantu juga, Pak, informasinya, karena kami ingin menghitung persis yang tadi Bapak khawatirkan nanti yang repot headway-nya katanya, gitu kan. Headway 3 menit, Pak, saya kira vessel yang nyambung tiap 3 menit, 2 menit pun masih bisa kita lakukan. Jadi nggak usah khawatir kalau menurut saya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sebenarnya di siang ini kita ada forum untuk diskusi bareng, Pak, antara Jakpro dengan bahkan di dari Pak Yus, Pak, terkait dengan rencana track sharing ini, kemudian desainnya seperti apa terkait dengan Bina Marga dan sebagainya. Memang kemarin diputuskan juga bahwa sepakat terkait dengan signaling harus sama menggunakan moving block, dan ini dari Jakpro juga sudah sepakat seperti itu. Terkait dengan sarana juga sudah mengikuti KP567, Pak, mestinya sama kondisinya, jadi panjang maupun lebarnya, dimensinya gerbong sudah mengikuti seperti itu. Saya rasa terkait dengan kriteria desain itu sudah tidak ada masalah, Pak. Tinggal detailnya kami nanti akan diskusi dengan Jakpro maupun dengan Bina Marga, Pak. Disub tetap sebagai regulatornya, Pak, supaya bisa mengatur kesinkronisasian antara Adikarya dengan Jakpro, Pak. Utamanya mengenai sistem dan rolling stock. Baik, Pak, terima kasih, Pak.
Izin Pak, bisa pinjam potongan melintangnya Pak di tugu atas tadi Pak. Jadi gini Pak, memang saya agak concern soal trase ini. Saya tanpa apa dengan memperhatikan keputusan yang di Menko Maritim kemarin, penggunaan yang di stasiunnya Pak, yang double track ini, kita harus perhatikan bahwa ini ada banyak instalasi strategis di sini. Pertama, jalan Galunggung ini adalah jalan arteri, Pak. Ya, jalan arteri. Kalau jalan arteri itu kita jangan sampai itu dibelah oleh tiang-tiang, Pak. Akan terganggu semua, kecuali kalau kita mau mematikan ini jadi jalan lokal, jalan Galunggung ini. Terus yang kedua, ada instalasi strategis pompa Setiabudi. Ya, pompa Setiabudi itu, Pak. Juga banjir kanal, tolong, Pak. Jadi kalau seperti ini Pak, ini jalan ini, sekarang ini ada tiga lajur, ini banjir kanal. Yang mau dibangun ini pertama Pak ya. Dengan membangun pertama ini, jalan ini terpraktis tinggal satu, sudah tertutup. Sekarang Jakpro kapan masuk? Kalau masuknya berbarengan pasti total tutup nih jalan Pak. Seperti itu. Makanya saya berpikirkan kalau tadi seperti Pak Deputi bilang, kenapa enggak menggunakan double decker? Satu saja, justru lebih murah Pak, secara total lebih murah dia jadinya. Kalau ini udah konstruksinya lebih mahal, terus sosial kosnya lebih mahal. Tapi kalau kita pasang semua satu dengan double decker, mungkin bisa kita ini kan Pak. Itu satu hal. Hal kedua juga, pembangunan LRT ini kan banyak juga Pak ini. Bisa plannya enggak Pak? Plannya Pak. Plan. Plannya. Yang di Setiabudi Pak. Ini yang ini nih. Ini dia langsung belok di sini. Ini Anda mau masang tiang-tiang. Ini ada instalasi pompa Pak. Yang bangunan pompa itu sudah mepet sekali jalan. Dan saya khawatir ini akan membongkar pompa itu. Saya pikir kenapa enggak, misalnya Pak ya, kalau disetujui oleh ini, kenapa enggak melangkain setiap waduk Setiabudi ini? Kalau ada pertimbangan yang lain, misalnya menyusur ini. Pasti, karena satu hal, itu satu ini persoalan pompa, yang kedua gangguan lalu lintas ini Pak, di sini ini. Barangkali itu Pak yang harus kita concern kita. Tidak, saya ingin tanya, bisa enggak kita bikin sharing tracks? Bisa. Harusnya bisa. Mumpung sekarang inilah kita samakan sistemnya, spesifikasinya. Ya. Tadi usulannya Pak Yus bisa di apa? Atas bawah, double. Double deck ini aman enggak? Tahu saya Pak, satu tiang double tapi. Ya kan? Double, begitu kan? Bisa secara konstruksi bagus tidak? Enggak, kalau ini nanti akan diperlihatkan ini loh kerjanya pemerintah untuk bergabung, berintegrasi aja susahnya setengah mati. Enggak begitu Pak? Mumpung sekarang itu ini di sub ya, sama Bina Marga, sama Adikarya dan Jakpro, satukan. Karena dalam ratas selalu disampaikan, Presiden selalu tekankan, ada interkoneksi dan integrasi antar moda transportasi. Baik itu yang dikerjakan oleh pemerintah DKI maupun oleh pemerintah pusat. Jadi pikir itu Pak. Makanya waktu rapat rakor dengan maritim, saya pesan pada Bu Tuti waktu itu supaya diperjuangkan ini ya, karena kalau kita tambah lagi double track itu yang jerit itu warga Pak, kemacetannya luar biasa, sekarang aja udah luar biasa di situ Pak, dan lama, mahal dong.
Sebetulnya kalau double decker itu saya khawatir begini Pak, karena di atas itu bukan hanya kereta, nanti ada 6 ruas jalan tol melintasi situ Pak. Saya khawatirnya ketinggiannya itu menjadi tidak masuk akal lagi gitu Pak. 6 ruas jalan tol di seberangnya Pak. Saya gini, pertanyaan saya, kalau memang bisa sharing, ya kenapa kita nggak ngomong, nggak komitmen sejak sekarang sharing, Pak? Antara apa Jakpro dan Adikarya. Nggak usah macam-macam lah, aku satu aja lah. Pusing kita nanti. Dampaknya luar biasa. Ya Pak Sigit ya, begini tuh ya. Sehingga alternatifnya satu, bagaimana caramu. Itu kan alternatifnya satu, dua ada dua. Dua itu dua A, dua B. Kan gitu kan ya. Satu aja fokus. Ya. Izin Pak Gubernur, jadi kami memang concern untuk melaksanakan rekomendasi dari Kemenko Maritim terkait dengan sharing track-nya Pak. Terkait dengan teknis sudah ada pembicaraan dan kesepakatan-kesepakatan. Jadi terkait dengan duku atas ini kita sudah mengarahnya fokus hanya sharing track Pak. Demikian Pak. Oleh presiden itu Pak. Saya membayangkan kalau PT KI yang mengoperasikan, kita yang memberikan PSO, ada dasarnya tidak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, efisiensinya harus ya. Kalau bisa kita yang mengoperasikan, kita punya catchment area yang lebih besar Pak. Itu aja. Nya pusat itu begini loh, kenapa PSO diberikan kepada DKI? Karena kita nanti akan dapat duit juga dari IRP, kan begitu kan? Sehingga dananya untuk mensubsidi ini, maksudnya begitu, ya? Saya barangkali mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Kalau kita yang melakukan manajemen Pak, kita tahu persis efisiensi apa yang kita bisa buat. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak dari PT KI, dari Adikarya ya. Masih Pak atas kehadirannya. Juga dari Jakpro, masih.